kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Mendapatkan keajaiban yang nyata, kemajuan dalam hidup, suksesan, kebersamaan, kesaktian. Capainya cita-cita, dimudahkannya untuk mencapai harapan. Selamat malam, selamat beristirahat. Zaman Aquarius. Apakah ini zaman Aquarius? Apakah ini zaman Aquarius? Maksudnya usia astrologi ya. Usia astrologi. Jadi ada yang bilang, berpendapat itu sekarang ini tahun ini tuh, tahun-tahun ini itu masuk zaman Aquarius. Setelah Aquarius itu Pisces. Nah begitu. Tetapi ada yang berpendapat juga bahwa ini adalah zaman Pisces. Zaman Pisces. Ada yang menghitung maju, ada yang menghitung mundur. Yang saya ketahui begitu ya. Ada yang menghitung maju, ada yang menghitung mundur. Nah, dihitungnya zaman ini adalah kurang lebih 25.772 tahun. Siklusnya per 12. Dari 12 zodiak begitu ya. Untuk siklus lengkapnya. Nah, untuk pergantian per zamannya, per zodiaknya itu kurang lebih 2000-an. Kurang lebih ya. 2147,5 tahun. Per usia astrolog. Jadi pergantian misalkan contoh Pisces ke Aquarius, nah itu 2147,5 tahun. Misalkan begitu. Tapi siklus lengkapnya tuh 25.772 tahun. Itu untuk siklus lengkapnya. Nah, ada yang berpendapat bahwa sekarang ini itu adalah zaman Aquarius. Zaman Aquarius ya. Salam alien, salam kopi hitam. Kopi hitamnya belum ada nih. Ada sebagian yang percaya bahwa usia astrolog ini memengaruhi manusia ya, dan memengaruhi budaya. Jadi ada yang bilang, yang percaya mungkin untuk sebagian orang, bahwa usia astrolog ini memengaruhi manusia.
juga mempengaruhi budaya. Ada yang tidak percaya bahwa usia astrolog ini mempengaruhi manusia ataupun mempengaruhi budaya. Mempengaruhi peradaban. Nah, sifat atau watak Aquarius ini secara tradisional itu dikatakan bahwa Aquarius ini menyukai seperti listrik atau elektronik, penerbangan, demokrasi, kebebasan, kemanusiaan, idealisme, modernisasi. Nah, itu yang disukai watak Aquarius ini. Perwatakan Aquarius ini. Bahkan menyukai otomotif, ya, otomotif. Dan yang saya bergaul juga dengan orang-orang Aquarius, memang itu mereka suka dengan otomotif seperti mobil, ya, mereka suka dengan mobil. Bahkan game yang mereka suka itu mobil. Dan mereka senang mengotak-atik. Yang saya pengalaman, ya, hanya pengalaman. Mereka suka kebebasan, suka dan pemikiran logis, ya. Kemudian memiliki prinsip ide tersendiri. Dan mereka menyukai ucapan yang logis juga. Nah, ini tinggal dipertimbangkan, tinggal disamakan. Juga untuk sebagian mereka itu di sisi lain itu menyukai tentang ilmu bintang juga, ya, ilmu perbintangan. Mereka jujur, tekun, pandai mengasuh. Memang tidak tegas, tapi mereka orang yang bebas, dan terkadang terlihat seperti acuh tak acuh, tetapi disukai. Mereka ini berwatak melawan, ya, melawan. Tetapi kalau sebenarnya kalau masalah watak itu bisa dilatih, ya, bisa dibiasakan. Ketika suka melawan itu kita didik agar tidak melawan. Gimana didikan, ya? Ini watak dari Aquarius, memberontak.
karena mungkin mereka ingin bebas gitu. Ketika diatur ya ada sikap pemberontaknya, tetapi tidak semua ya, ini hanya prediksi saja. Dan masalah watak itu bisa diluruskan itu begitu ya. Nah, tinggal cocokkan saja apakah memang ini zaman Aquarius ataukah bukan, atau memang usia astrolog itu memengaruhi budaya, tradisi, bahkan watak pemikiran manusia. Apakah begitu? Ada cara berpikir rasional, ada rasa penasaran. Nah, ini watak-watak Aquarius ya. Senangnya perjalanan keluar angkasa, katanya begitu. Itu karakter-karakter dari Aquarius itu begitu. Baru nyala. Nah, apakah ini zaman Aquarius? Tidak tahu juga ya. Ini sekedar pengetahuan. Mungkin bisa dijadikan motivasi ya, untuk bisa dijadikan pengembangan. Inspirasi atau antisipasi atau edukasi. Selamat beristirahat.